Nah, jadi setelah kakak tua, kita ke kakak muda. Bukan. Elang hitam. Oh, ini elang hitam. Iya, elang hitam. Siap. Jadi, elang hitam ini. Elang hitam, hitam ini. Jadi ini pengetahuan Kak Bimo, ini jenis CHE ya. Yeah. Chingable Hawk Eagle. Jadi CHE ini ada 3 jenis di penyebaran di Indonesia. Salah satunya ini. Ini CHEDM. Ada CHELM, ada CHEPM. Untuk PR adik-adik di rumah, lihat aja nanti. Searching. Apa itu CHEPM, CHEDM, dan CHELM. Kemudian di belakang ada elang bidok, ya, elang ular. Nah, jadi elang ini kalau sepengetahuan saya sih bahwasanya adalah pemakan daging atau karnivora. Ya. Mungkin Bang Rio ada mau ditambahin? Ya, elang ini penyebarannya tentunya di Indonesia, terutama kalau dia bersarang itu di pohon yang sangat tinggi sekali. Dan ya. Kalau ini namanya di sini diberi nama geger. Kalau geger ini dipelihara dari umur 1 bulan di sini. Jadi sekarang udah hampir 2 tahun umurnya. Sudah hampir 2 tahun. Iya, kalau di sini dia diberi makan ayam. Ayam. Terus ikan. Biasanya ini bisa soring lagi ngambek. Oke. Jadi geger ini, dan kalau elang bido yang di belakang umurnya 9 bulan. 9 masih bulan. Dari kecil di sini. Berarti ntar lagi mau brojol tuh, Bang. 9 bulan. Iya, iya. Siap. Jadi kalau ke sini biasanya juga bisa untuk foto-foto. Tadi selain kakak tua, bisa foto-foto elang, ya. Adik-adiknya di sini dan juga sama elang bidonya. Elang hitam, elang bido. Iya. Jadi mungkin adik-adik di rumah bisa lihat perbandingan antara elang bido sama elang CHE ini ya, atau elang hitam ini. Elang hitam. Mungkin dari dada. Itu kalau bido itu, kalau dia ngembang biasanya ininya lebih kayak, mungkin adik-adik tahu suku Indian. Mungkin bisa terbang. Bisa? Siapa ini, namanya siapa, Bang? Namanya Sore. 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 Iya. Sore bisa ngembang. Sore. Jadi kalau waktu terancam dia baru ngembang. Iya. Waduh. Oke. Siap, mantep. Jadi perbandingannya mungkin dari paruhnya nampak, Bang, ya? Iya. Sebelum dari, paruh mukanya, mukanya kuning. Ini jenis elang bido tadi. Ini lebih hitam. Dan ini kayaknya lebih tajam nih penglihatannya. Iya. Dan lebih tajam. Responnya lebih, bagus ini, lebih bagus. Kalau ini karena masih 9 bulan dan memang betul kata kakak tadi. Ya. Memang lebih condong makannya ke ular. Iya. Makannya kayak gitu. Ini juga biasanya sorenya ke laut iya. atau hutan-hutan nih si elang hitam ini. Responnya bagus loh. Iya. Hits, ya kan udah responnya udah. Udah bagus. Jadi mungkin tambahan edukasi buat ada di rumah bahwasanya mungkin yang seperti ini jangan ditiru dulu. Kenapa? Ya. Karena genggaman si elang ini memang sangat sakit, makanya harus memakai glove, sarung tangan, Bang, ya. Iya. Ini karena ya karena untuk adik-adik di rumah nih, jadi Bang Rionya berkorban. Ya, tapi jangan ditiru ya, ini sebenarnya sakit dan hanya untuk yang profesional saja tentunya, Bang, ya. Iya, betul. Wih, ini demo marah dia. Nanti kalau ada adik mau foto sini ya pakai glove. Pakai glove. Harus pakai glove. Harus. Biar harus. Aman. Biar aman. Siap. Siu. Dan ini mungkin info yang setahu Kak Bimo bahwasanya elang-elang ini memang cukup susah untuk di breeding ataupun diternakkan. Iya. Karena memang ya seperti dibilang Bang Rio tadi bahwasanya kalau habitat alamnya saja di atas pohon yang sangat tinggi, betul, Bang, ya? Betul. Jadi pun dia memang mencari pasangan juga cukup susah. Susah. Dan ini setahu Kak Bimo, jumlah telurnya tidak banyak, mungkin hanya satu, itu pun dalam rentang setahun atau satu atau dua. Iya, cuma segitu jumlah telurnya. Tidak lebih. Iya. Nah, makanya juga status si burung ini juga appendix 1, Bang, ya? Iya, appendix 1. Jadi ini adalah hewan yang dilindungi. Nah, karena di sini adalah tempat konservasi, jadi ada ini elang. Jadi teman-teman yang mau melihat elang bisa datang kemari. Betul, Mario? Betul. Di sini ada kita punya elang bondol, paria, elang hitam, terus elang bido, ada elang 4. Bido. Jadi terus ada satu lagi masih dalam jenis kategori pemakan daging, itu alap-alap. Alap-alap. Lebih kecil. Iya, jadi alap-alap itu ada jenis elang yang kecil. Iya. Jadi cukup banyak burung pemakan. Ada satu lagi, ada elang perut putih. Elang perut putih atau WBSA itu. Iya. White belit si eagle. White belit adalah perut putih. Si eagle itu memang karena dia alamnya lebih ke laut. Ya, nanti mungkin kakak keliling itu ada. Ada? Ada nanti. Ada. Menarik ada di rumah. Memang nanti jadi kalau memang kita udah datang ke sini, menambah ilmu tuh banyak sih. Jenis-jenis elang banyak, jenis burung yang lain juga. Baik burung pemakan biji-bijian, burung pemakan daging. Mungkin adalah jenis burung pemakan lain, Bang?
Ya burung pemakan, ya serangga. Serangga ya. Serangga, iya. Seperti sebenarnya burung jalak tadi lebih cenderung pemakan siap. Serangga. Iya, iya, iya. Terus kalau adik-adik lebih jelasnya datang ke sini, hmm. Terus tanya sama kakak yang ada kiper-kipernya yang di sini akan menjelaskan karena sendiri. Karena kipernya juga sangat terampil dan berpengalaman pasti di bidang hewan-hewan yang ada di sini. Iya, kakak-kakaknya akan nanti akan menjelaskan dengan sendirinya bagaimana cara memberi makan dan jangan lupa elangnya juga mandi. Iya, iya tentu dong. Masalah nggak mandi, jadi rumah jangan mau mandi ya. Iya. Kalau nggak mandi, elangnya ini satu kali mandi satu hari. Nanti ya, karena memang salah satu kebiasaan elangnya memang mungkin ya karena dia posisinya di tempat penangkaran, memang harus kita siapkan kolam mandinya juga. Kolam mandinya juga. Kadang-kadang kita semprot. Iya. Agak manja sedikit gitu. Iya. Agak manja. Mungkin kalau sakit bang bisa dipindah ke sini aja bang. Oh, nggak apa-apa. Nanti dia bisa ini. Soring sendiri nih. Ah. Karena si elang bidonya udah pergi, kita juga mencari hewan-hewan yang menarik lainnya. Kita kemana lagi? Otter? Abang Rio. Atau otter boleh. Siamang boleh juga. Apapun boleh. Ah, siamang kita. Ya Bimo, biar yang lihat Bang Rio enggak yang berbulu-bulu lagi nih ya kan. Siap. Yang hitam-hitam. Oke, okay, kita jalan. Oke. Jadi ada di rumah kali ini Kak Bimo berjumpa dengan Bang Dimas lagi. Kalau kemungkinan Kak Bimo ngasih makan binturong. Jadi ada di rumah maksudnya sedikit-sedikit kayaknya marah dia kemudian masih menghilang. Tapi gak sakit kok. Gak sakit. 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 Gak sakit